What the heck? Wow! Oke, dia menabrakkan diri, guys. Oh, look at this, guys. Look at this. What the heck? Ini ada crewmate yang sedang menggotong peti mati, guys. Selamat datang di channel Beli Duit. Dan jangan lupa, guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, guys, karena kita update video tiap hari di channel ini, ya. Enjoy! Hai guys, balik lagi di vlog Beli Duit. Dan di video hari ini, teman-teman, kita bakal nonton video Among Us, guys, ya. Di sini videonya kita sudah pilih-pilih video yang sangat aneh, mustahil, yang sangat seru sekali yang ada di Among Us, yang mungkin kalian tidak pernah lihat di gameplaynya, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke, yang pertama, video Among Us dengan 100 pemain, guys, 100 player. Imposter Steve. Steve jadi, oh, look at this, guys. Oh my god. Gimana cara Steve membunuh orang-orang yang ada di kapal ini? Many later. Oh my god. Oh, look at this, dia mulai stres, guys. Oke, beberapa jam kemudian dia ada di medbay, teman-teman, di kasur-kasur rumah sakit. Dan oh, dia milih tidur. Oh my god. What? Oh, di report. Oke, ada yang report, teman-teman. Look at this, guys. Lihat. Chatnya begitu banget gitu tuh. Oke, Steve mengambil itu minyak, ya. Oke, dia mengambil apa namanya, kursi di navigasi. 1000 jam kemudian, oke, dia ke emergency dan memencet emergency, membuka emergency. Dia mengambil pizza yang ada di bangku itu. Oh, dia sudah. Oh, look at this, guys. Dia tadi mengambil minyak, ya. Minyak yang ada di apa namanya, di sana ada minyak sih. Saya nggak tahu tempat minyaknya itu di mana. Lupa nama tempatnya. Kemudian dia, ini ada kursi yang di medbay tadi yang dia apa namanya, tarik gitu, guys. Kadang dia ngambil pizza yang ada di sini, dia mau ngapain, teman-teman? Sedangkan 100 orang temannya lain, yang lainnya, ini kan 100 player, ya, 100 orang yang main, guys. 99 orang adalah crewmate dan 1 orang Steve ini adalah impostor. Bagaimana cara Steve memenangkan game ini, teman-teman? Kita lihat. Dia duduk di kursi medbay dan dia mencet emergency meeting menggunakan pizza yang tadi dan look at this. Apa dia mau menghancurkan tempat ini, guys? What the heck? Wow! Sekali ledakan semua impostor, semua crewmate-nya mati dan Steve jadi impostor terbaik, guys. Victory terbaik memang. Oke, guys, tadi kita sudah menonton bagaimana satu impostor melawan 99 crewmate, ya. Dan sekarang kalau dibalik gimana, teman-teman? 99 impostor melawan 1 crewmate. Bagaimana caranya, teman-teman? Oke, kita bakalan coba lihat. Ini ada videonya real, teman-teman, ya. Oke, lihat. Si chatnya, guys, kayak membaca up. Bisnya banyak sekali, guys. Oke, crewmate-nya Steve dan 99% lainnya adalah impostor. Jadi 99 orang itu bebas membunuh Steve dengan cara apapun. Jadi Steve harus pintar-pintar lari dan menyelamatkan diri atau bersembunyi, teman-teman. Oke, dia bisa sabotase, ya. Steve bisa sabotase di sini. Dia bisa ke Oke. Dia ada di medbay. Dia bersembunyi di bawah kasur, teman-teman. Kasurnya diberantakin. Otomatis karena Steve ini adalah seorang crewmate, dia tidak bisa masuk ventilasi, teman-teman, ya. Oke, medbay sudah ditinggalkan, Steve masih ada di sana. Steve apakah bisa masuk ventilasi? Dia terpaksa masuk ventilasi, teman-teman. Bisa, ya. Oke, ada beberapa crew impostor yang sedang memantau CCTV. Sekarang dia ada di electrical. Dia bakalan matikan listrik. Nice. Listriknya dimatikan, teman-teman. Oke.
listriknya dimatikan. Oke, otomatis dia tidak kelihatan ya. Dia ambil itu. Oke, dia sembunyi di box itu, teman-teman. Oh, what the heck? What the heck? What the heck? Kalau cuma Steve sendirian yang jadi crewmate, siapa ini? Lalu siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Oh my god. Apakah impostornya kanibal, teman-teman? Bisa membunuh impostor lainnya gitu ya. Ada Grey Wolves di sana, teman-teman. Oh, banyak banyak juga yang mati ya. Wait. Saya melihat ada sesuatu yang masuk ke kotaknya Steve ya. Coba lihat, teman-teman. Oh, apa ini? Apa ini? Ini di dalam ini ada Steve ya, dan lihat di sini ada dua impostor dan ada sesuatu yang masuk ke dalam box ini, guys. Kira-kira itu apa ya? Oke, sepertinya impostornya sudah tahu kalau itu Steve. Oh, robot itu. Oh, itu adalah robot pengintai yang tadi, teman-teman. Oke, dia masuk ke ventilasi. Oh, Steve sedang. Oh, sudah disabotase itu, guys. Oke. Ini robot yang tadi ya. Oke, apa yang akan dilakukan Steve, guys? Dia sudah ada di navigasi. Ini adalah bagian depan dari pesawat luar angkasa yang ada di map The Skrillex gitu ya. Skrillex itu, guys. Oke, dia sudah di sana. Oke, dia menabrakkan diri, guys. Oh my. Oh. What the heck? Langsung menang si Steve, guys. Oh my god. Jadi dia menabrakkan diri di bumi, teman-teman. Otomatis aliennya mati karena tidak dapat bernapas. Oh my god. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah melihat dua video. Steve jadi impostor dan jadi crewmate. Dua kali dia menang. Sekarang kita bakalan nonton video Among Us lagi, tapi versi 360 derajat dengan resolusi 4K pertama, teman-teman. Oke? Kalian bakal terkejut dan terpesona melihat ini, guys. Ini bisa diputar kemana-mana, oke ya? Fix ya, kita lihat, guys. Ini resolusinya 4K 360 derajat 3D, guys. Oke, look at this, guys. Kita bisa arahkan ini kemanapun ya. Among Us. Oke, nice. Ini adalah bagian depannya, guys ya. Ini adalah main kameranya. Kemudian kita bisa putar, guys. Ini adalah tempat pesawat luar angkasa di game Among Us seperti ini, teman-teman ya. Kalau dibikin 3D itu seperti ini jadinya. Oke. Oke, ini adalah bagian mainnya, guys. Oh, look at this, guys. Look at this. What the heck? Ini ada crewmate yang sedang menggotong peti mati, guys. Oh my god. Baik. Oke, jadi gini ya kalau dijadikan 3 dimensi, teman-teman. Oke. Wow. Wow, lihat, guys. Ini besi-besinya kayak real gitu loh. Kalian mungkin terfokus sama di sini aja ya. Ini karena crewmate-nya kalau 3D jadi seperti ini. Peti matinya juga real, kelihatan. Kemudian ini besi-besinya itu kayak lantainya juga itu loh. Oh my god. Keren sekali ini yang bikin, teman-teman. Oke. Okay. Oh my god. Oke. Okay. Apa ini? Kok hitam? Oke, okay, oke. Okay. Kita sekarang ada di sudut pandang salah satu crewmate yang menggotong peti mati ya, yang ada di bagian belakang, teman-teman ya. Oke, okay. Begini penampakannya, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sangat keren sekali. Peti matinya kosong tadi. Lihat, guys, peti matinya kosong. Oke, okay. Jadi kita menggotong peti mati mau dibawa kemana ini sama tim kita ini? Kita jadi crewmate ya. Oke, okay, apakah mau dilempar ke luar angkasa? Oh, sudah segitu aja, guys. Oke, okay. Ini 4K, cuman crewmate-nya masih 2 dimensi, teman-teman. Masih 2 dimensi, tapi gedungnya sudah 3 dimensi ya. Dan kita bisa melihat sekeliling kita, teman-teman. Ini kayak CCTV sih jadinya ya. Oke, ada satu crewmate kesini. Oh, dia mati, guys. Ini yang merah, guys. Ada yang merah datang, guys. Oke. Kita bisa melihat dari sudut pandang mana aja gitu ya. Oke, yang hijau ada di sini. What the heck? What the heck? Ada yang mati lagi, guys. Di mana itu? Ini di medbay ya, teman-teman ya. Karena di medbay itu kayak rumah sakit. Oke, yang merah datang lagi di sini, teman-teman. Entah, lihat yang hijau ada di sini, teman-teman. Wow.
Oh, kita bisa zoom. Oh, kita bisa zoom juga loh. Oke, ke sini guys. Oh, kita jalan ya. Oke, kita jalan teman-teman. Kita jalan guys. Oh my god. Oh my god. Oh, ini yang hijau ya teman-teman ya. What the heck? Sudah pasti guys. Impostornya yang merah, yang hijau sudah mati, dan selamat victory buat yang merah guys. Oke. Kita sudah ngasih lihat 4 video yang sangat keren sekali, animasi Among Us di Minecraft. Ya, yang mungkin kalian tidak bakalan menemukannya di gameplaynya teman-teman. Dan oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga kalian terhibur guys. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. We'll be right back.